semuanya, ketemu lagi sama saya Aldian. Kali ini saya mau nyobain, kita nyoba bareng-bareng yuk fitur PVP atau player versus player yang ada di game ini. Salah satu keunggulan game ini kan real play versusnya itu bisa langsung, jadi lawan orang secara langsung gitu. Coba yuk kita coba satu-satu fitur PVP PVP gitu ya. Player versus playernya. Oke, yang pertama ada Sky Arena. Arena langit. Manhua. Kemudian Wulin. Ada Battlefield. Terus ada Faction War. Nah, Faction War ini jenisnya ada dua. Ada yang khusus guild, jadi antar guild. Faction One-nya antar guild, player-nya 25 orang versus 25 orang. Kemudian Forbidden Peak. Nah, ini tempatnya ini. Ada jadwalnya. Ini se-server ya. Seluruh server. Seluruh server. Kemudian Huapek juga seluruh server. Nah, Survivor Battlefield ini termasuk fitur baru, tapi dia ada jam bukanya ada sendiri-sendiri. Ada waktu tertentunya jam bukanya. Huapek juga ada waktu, jadi ada dari eliminasi, kemudian maju ke babak selanjutnya, ke 32 besar. Pertama 64 besar, 32 besar, kemudian 16 besar, 8 besar, 4 besar, kemudian final. Seperti itu. Forbidden Pack juga sama. Untuk faction war ini, kita nanti selain lawan, jadi ada dua kubu, Yin sama Yang. Nah, nanti rebutan bos, di sana kan ada bos, ada mini bos gitu loh, empat mini bos, satu battle mid bos yang besar, battle lot lah itu. Nah, rebutan antara Yin sama Yang menang mana, jadi kayak tawuran gitu. Kalau battle fight, nah, Battlefield ini ada jam bukanya juga. Nah, ini 2 player versus 2 player. Lawannya bisa dari mana saja. Kemudian levelnya juga bisa, level sama powernya random juga. Untuk Wulin, ini se-server. Kenapa? Karena Wulin ini bukan versus real player langsung. Jadi, kita cuma naruh kayak apa sih? Kayak ngelawan urutan gitulah, ranking urutan gitu. Untuk Manhua ini yang unik dari Manhua ini, skillnya itu kita disediain skill, jadi power kita bisa rata, lebih, jadi kamu level 70 pun nggak usah takut lawan level 90, karena di situ skillnya dikasih, dari situ kita setting ulang skillnya di situ. Nah, terus kita lawan langsung. Jadi nggak ada yang namanya itu menang karena power dia lebih gede dari saya gitu, enggak, tapi karena murni skill kalian sendiri gitu. Terus untuk Sky Arena ini, powernya tergantung sama level kita ya. Yuk kita cobain satu-satu yuk dari Sky Arena dulu. Ke arena dulu kita cobain. Untuk rewardnya macam-macam ya. Kita coba dulu. Pertama Sky Arena. Oke. Poinnya bisa buat beli ini. Kita coba.
ngeselin kalah. Kita coba lagi deh sampai menang. Kalau kayak Rena ini ada poinnya, kalau kalah kita kurang poin, poin kita berkurang, kalau menang poin kita nambah. Lihat, kalau menang poin kita nambah, tadi kalau kurang poin kita ngurang ya. Kemudian hadiahnya seperti ini, ada goldnya, ada batu-batuan, ada kotak juga. Oke, kita sudah cukup nyoba, udah nyobain kalah, nyobain menang ya di Sky Arena. Terus sekarang kita nyobain yang namanya Monhua. Oke, seperti apa sih Monhua itu? Yuk, NPC-nya di sebelahnya. Mana ya? Nah. Ini Monhua. Ada daily quest-nya. Kalau kita selesaiin quest-nya, kita dapat reward. Kemudian ada battle list-nya. Untuk 5 versus 5-nya memang belum tersedia ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba ini. Nah, ini dia yang tadi saya bilang bahwa skill-nya kita bisa nyobain skill yang ada di sini. Di sini skill free-nya hari untuk hari ini ada Monhua, ada ini yang apakah itu ya. Kemudian oke, saya tetap pakai skill yang sudah saya learn sendiri, punya saya sendiri. Kemudian skill keduanya saya mau pakai Imo. Oke. Setelah kamu memilih skill pertama dan second skillnya, kita jalan ke nextnya. Oke, masukkan poinnya. Mau dimasukin kemana? Oke, ke sini. Oke. Oke, skill poinnya sudah dimasukkan semuanya. Sekarang kita start. Kita nunggu lawannya, kemudian kita lawan seperti biasa langsung ya. Player kita lawannya juga langsung. Hadiahnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya setelah Monhua kita mau nyobain yang namanya Wulin yang buka terus ya. Ini tiga PVP ini buka terus loh. Oke, Monhua dailynya dapat satu. Kalau kita dapat apa namanya ini mark eksekutif konsekutif winsnya, jadi combo menang kita banyak, kita bisa dapat hadiah lebih juga. Oke, sekarang kita nyoba yang namanya Wulin Arena. Nah, kalau Wulin Arena ini playernya nggak harus player online, jadi player offline pun bisa kita lawan. Lihat, kita milih dulu lawannya, bisa di refresh lawannya. Kemudian kita punya 10 tiket. Kemudian hadiahnya nanti ada di shop, itu bisa ditukarin juga. Oke, kita pilih. Saya mau lawan inilah. Kita coba ya, kita lawan yang ini. Oke, yang ini kita nggak usah jalan ya teman-teman. Udah langsung auto battle di sini, manualnya nggak bisa manual. Oke, saya lawan siapa ini?
Nah, semakin bagus rank kita, nanti kita menang, kita rank kita akan naik. Nah, semakin rank kita bagus, reward kita nanti pas riset juga semakin bagus, teman-teman. Oke, file. Nah, seperti ini ya lawannya. Kadang karena ini auto, jadi kita milih lawan aja terus dilihat. Oke, kita coba lagi. 10 kali ada 10 kali. Kemarin saya di lawan bisa-bisa. Oh ya, untuk bulan ini tutup jam 10 server ya. Jam 10 server tutup, buka lagi nanti jam 12 setelah reset 00.01 dia buka lagi. 10 kali ceng tiket untuk 1 hari. Dimanfaatkan baik-baik untuk naikin rank, untuk naikin, karena nanti rewardnya disesuaikan dengan rank kita, ranking kita. Promise you forever right now. Oke. Nah, setelah bullying kita udah nyobain menang kalahnya. Kemudian apa lagi ya yang buka sekarang, yang masih buka jam ini? Kita coba untuk Faction War. Teman-teman, mungkin nanti saya bikin videonya sendiri, karena untuk Faction War ini satu roundnya mesti 20 menit, teman-teman. Ada 20 menit. Nah, oke, kita tutup. Kemudian PPP yang lain. Sky sudah, Manhua sudah, Bulin sudah, Battlefield belum buka ya. Tutup NPC-nya di sebelah sini. Nah, NPC Battlefield tutup, masih belum buka, warungnya belum buka. Faction War nanti saya bikin video sendiri, karena butuh waktu 20 menit. Kemudian Forbidden Pack sama Hua Pack-nya nggak buka, belum buka. Survivor Battlefield juga belum buka, teman-teman. Kita lihat yuk. Kita lihat di mana ya? Di sini. Nah, lihat yang tersedia itu. Wah, Sky. Nah, ini yang bisa join. Nah, yang udah masuk babak penyisian aja. Yang udah lolos babak penyisiannya aja. Bukannya hari Senin sama hari Selasa. Nah, okay. Untuk Spar ini kita bisa nantangin teman kita duel. Nggak ada penalti kalah, kita nggak kekurangan apa-apa, nggak ada yang hilang, kita menang paling dapatnya silver. Oke, teman-teman, kayak gitu ya untuk PVP-nya. Untuk sekarang saya cuma bisa ngasih lihat yang buka aja, yang udah ada, udah available, udah tersedia untuk jam ini. Mungkin next-nya kita bisa bikin yang lain, saya kasih tunjuk yang lain, terutama nanti Faction War, Faction War Guild sama Faction War yang biasa. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, teman-teman, terima kasih, salam Jianghu.